semua teman-teman selamat datang kembali di channel youtube saya Di video saya kali ini saya akan membuat rekaman ya Khususnya untuk kamu-kamu yang berusia kurang dari 20 tahun channel YouTube saya. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton video YouTube saya, perkenalkan nama saya Dr. Stefani Paulus. Saya seorang health and beauty consultant serta saya seorang bisnis online mentor. Di video saya kali ini, teman-teman, saya akan membuat video rekaman yang khusus untuk kamu-kamu yang berusia kurang dari 20 tahun maupun baru 21 tahunan ke atas. Kenapa ya? kok harus rentang umur segitu, Dokter? Ya, karena saya ingin membantu buat teman-teman yang generasi muda ini untuk mempunyai mindset pemikiran yang benar ya agar anda menghindari semua kesalahan ya yang pada umumnya kita lakukan ketika kita usia 20 tahunan sehingga hal itu apabila dilakukan secara kontinu bisa memperlambat yang namanya kesuksesan kita sendiri teman-teman jangan lupa untuk subscribe like dan komen video YouTube saya ya teman-teman dan juga, buat teman-teman yang suka banget nonton video channel saya, ya, diklik tanda loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi terbaru ketika saya mengupload video. YouTube Prinsip yang saya. pertama adalah Anda tidak bisa menyenangkan semua orang. Ya. Apa arti dari kalimat tersebut, teman-teman, ya? Sekarang kita ibaratkan, misalnya kita sedang berada di namanya bangku kuliah, ya. Pasti teman-teman sebaya kita atau pacar kita itu hidupnya adalah seputar di lingkungan kampus, ya. Jadi selesai kuliah, kita pasti akan hang out, ya toh. Kebanyakan kita selalu berkumpul dengan teman-teman kita yang pasti membahas ya seputar dunia perkampusan. Ya, namun apabila teman-teman ingin menjadi seorang uh, pebisnis muda ya, yang merintis karir di usia muda, tidak mungkin kita melakukan hal seperti itu ya, teman-teman. Kenapa? Karena kita harus melakukan hal yang berbeda apabila kita ingin mendapatkan hasil yang berbeda. Nah, jadi contohnya ya, mungkin akan rasa tidak nyaman, teman-teman, di saat teman-teman kita yang lain bermain, kita harus ikut misalnya seminar bisnis online misalnya kayak gitu ketika teman anda mungkin uh, beristirahat misalnya gitu teman-teman harus membuat uh, sebuah daftar-daftar nama-nama customer yang mungkin harus teman-teman kontak ininya tuh seperti itu jadi adanya jurang perbedaan ini teman-teman itu yang akan semakin memperjelas bahwa kesuksesan anda itu semakin dekat di usia nah, muda yang ya, harus teman-teman pahami di sini bahwa ketika membangun bisnis itu bukan adalah kesuksesan yang dibuat dalam satu malam. Nah, apa arti kalimat ini, teman-teman? Jadi gini, teman-teman harus mengetahui bahwa yang namanya merintis karir atau merintis bisnis di usia muda itu, itu adalah proses, sebuah proses panjang ya yang harus kita lalui. Karena apa teman-teman, di setiap levelnya itu akan pasti ada timbul-timbul tantangan yang berbeda. Ya, jadi contohnya, ketika mulai uh, Anda membangun bisnis baru, mungkin ada cibiran sekitar uh, keluarga Anda, loh, kamu kan kuliah, ngapain kok kamu kerja. Ya, ini misalnya seperti itu. Yang kedua, aduh, nanti kalau misalnya kamu uh, bekerja, nanti kamu nggak fokus, nanti nilai kamu nggak bagus. Ya, itu kan tergantung, ya, teman-teman, bagaimana caranya manajemen kita, ya, untuk ketika uh, kita bisa bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan di bangku, ya, bangku kuliah, dengan apa tanggung jawab ketika kita sedang memulai bisnis. Ini tuh seperti itu, pasti harus ada proporsional atau manajemen time yang baik, teman-teman.

Atau juga uh, mungkin uh, yang lainnya, misalnya kayak uh, membangun bisnis saya satu tahun, dua tahun, tiga awal, tahun awal. Ya, kenapa kok saya tidak bisa menghasilkan sesuatu yang signifikan? Ya, ini yang kayak gitu, sesuatu yang wow, seperti orang-orang itu uh, bisa sukses di usia muda. Nah, gini, teman-teman, setiap orang itu juga perlu yang namanya uh, bisnis mentor. Ya, jadi teman-teman, uh, jika ingin memiliki kesuksesan yang cepat, ya. Teman-teman juga harus mempunyai panutan atau contoh ya, dengan harapan bahwa trik, tips-tips, uh, atau trik-trik bisnis terbaik ya uh, yang sudah berhasil mereka lakukan, teman-teman bisa belajar atau mencontek dan diaplikasikan kepada bisnis atau bidang yang sedang teman-teman geluti saat ini. Nah, uh, siapakah misalnya? Uh, Mentor-mentor bisnis ya, biasanya kalau saya tuh lebih suka uh, googling teman-teman ini, tuh kayak gitu. Jadi, nama-nama uh, motivator terbaik atau public speaker terbaik itu biasanya saya juga suka nonton. Nah, dan disitu juga, teman-teman, kebanyakan juga pasti akan ada cerita-cerita yang menginspirasi ya, bagaimana uh, mungkin pedaga eh, apa pengusaha-pengusaha besar lainnya tuh bagaimana caranya mereka merintis dan ada suatu terobosan ya ketika mereka akan melakukan uh, lompatan untuk naik level nah cuma yang pastinya teman-teman teman-teman browsinglah arah-arah -ara yang positif ya jangan Browsing sesuatu yang fenomenal tapi nggak ada bobotnya teman-teman ya. Jadi misalnya nih, contohnya waktu antara coaching dengan nonton drama Korea nih misalnya juga harus dibatasi teman -teman. ya. Teman-teman juga harus mempunyai yang namanya sebuah komunitas bisnis yang sehat ya. Jadi uh, yang namanya sebuah komunitas bisnis itu teman-teman pasti uh, di dalamnya akan berisi orang-orang yang memiliki tujuan dan keinginan yang sama dengan Anda. Ya, yang pasti kriterianya nih. Yang pertama, pasti mereka usianya milen eh muda semua, teman-teman, antara 20-an eh 19, 18, 19, 20-an ke atas. Biasanya itu ininya gitu. Dan yang kedua, mereka pasti juga adalah orang-orang yang suka mengeksplor berbagai macam bisnis ya jadi teman-teman di situ bisa tukar pikiran dan yang ketiga teman-teman mengapa penting yang namanya sebuah komunitas karena kok uh, di sebuah komunitas itu juga teman-teman kita bisa uh, yang namanya merekatkan uh, merekatkan tali persaudaraan ya dan membangun juga yang namanya aura dan etika bisnis jadi seperti uh, bisnis yang saya lakukan ini teman-teman saya ada sebuah komunitas yang namanya OTGC System Seven ya yang singkatan dari one team Global ya artinya bahwa uh, dimanapun kita memulai bisnis ini ya pasti step by step nya itu juga akan sama teman-teman dan ada uh, System Seven itu artinya ada tujuh langkah kerja apabila anda ingin menjadi pembisnis muda yang sukses ya teman-teman harus melalui yang namanya tujuh langkah kerja ini. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin memperdalam lagi apa sih yang namanya OTG System Seven ya, jadi pendidikan apa pengembangan diri yang bagaimana, terus uh, perkembangan produk knowledge yang sampai level apa ini, ini itu semua akan teman-teman bisa pelajari step by stepnya ya. Jadi nggak ada ruginya ya teman-teman ya buat kamu yang masih muda dan ingin mengintip mengintip peluang bisnis ya, pastikan anda klik Instagram Instagram, WhatsApp saya dan link Bitly saya supaya kita bisa berdiskusi untuk masa depan Anda yang lebih cerah. Nah, sekian dulu video YouTube dari saya ini. Semoga informasi yang saya berikan ini membantu teman-teman. Jangan lupa nama saya Dr. Stefani Paulus untuk subscribe, like dan komen video saya dan juga jangan lupa share. We share because we care teman-teman. See you in my next video. Bye bye.